Halo semua, ketemu lagi dengan channel Bulang Batu dari New York City. Kali ini kita berada di Street Fair. Di New York City, kalau udara sudah bagus begini, selalu ada Street Fair. Kali ini Street Fair-nya ada di Sixth Avenue. Sixth Avenue ini adalah di tengah-tengah Manhattan. Sixth Avenue ini juga termasuk salah satu avenue yang paling sibuk kalau weekday ya. Dan kita bisa lihat cuaca hari ini hujan. Tapi menurut perkiraan ramalan cuaca, hujan ini sebentar lagi akan berhenti. Dan sebentar siang sudah agak cerah. Jadi di Street Fair kali ini kita mau lihat, karena saya lihat di sini pada hari ini kebanyakan yang dijual di sini adalah makanan-makanan dari berbagai negara. Satu perbedaannya mungkin orang-orang New York City ya, mereka selalu kalau ada makanan selalu berkerumun, dan kalau antri paling sabar. Kita bisa melihat nanti kalau ada makanan-makanan yang asing begitu, makanan-makanan yang jarang ada di jajanan, akan dikerumunin orang dan antrinya bisa berlekuk-lekuk panjang gitu. Oke, kita ini agak orang memang masih kurang banyak, kurang rame karena masih hujan. Kita bisa melihat makanan apa yang ada. Ini lumayan panjang, ini antrian. Kalau Anda melihat orang-orang yang megang bendera, kalau dia megang bendera berdiri di sini seperti ini adalah ujung antrian di suatu tempat. Ini Nabasco, ini sepertinya dumpling. Antriannya lumayan banyak, antriannya tidak terlalu panjang tapi lumayan banyak. Di sampingnya belum ada pembeli. Kayaknya ini dia perusahaan yang mensponsori bazar ini, apa ini, Street Fair ini. Oke, ini ada, kalau ini saya tadi melihat tertarik, dia ini seperti martabak kecil dibentuk begitu dan seperti kue pancong ya, ada cetakannya dan yang ngantri lumayan panjang. Ini dia yang ngantri, ini yang ngantri sampai ke sono tuh, sampai ujung bendera yang ada megang bendera itu yang antri ke kue pancong ini. Ini juga ada di sini, ada juga ini sepertinya donat berwarna-warni, ini juga agak panjang dan ini pelayannya agak bingung. Ini panjang, ini dia antriannya panjang juga nih. Dan ujungnya selalu ada bendera di belakang. Dan ini dia Jakarta Munch. Ini Indonesian rice dan salad bowl. Ada di sini chicken beef, vegan, nasi uduk, rendang. Nggak terlalu banyak, belum terlalu banyak. Kayak memang ini belum rame. Ada ini, ada menunya. Kita bisa melihat di sini. Ada kerupuk, teh botol, teh kotak. $2. Dan saya tadi muter dan balik lagi, saya ini saya balik dua kali ke sini. Ini
karena tadi saya belum ramai, dan ketika saya balik kedua kalinya sudah agak lumayan banyak orang. Dan saya coba mau itu ada anak muda di sebelah, saya mau coba tegur tadi, ternyata Anda bisa melihat, coba ya, saya akan mendekati dia dan try to say hi. Ini anak muda ini. Itu jawabannya. Saya tidak mau menilai apa-apa, tapi itu jawabannya, Anda sendiri yang menilai. Kita sebagai orang Indonesia, kita mau mensupport usaha-usaha Indonesia sih. Ini dia dari Kamboja. Ini dia Taiwanese. Taiwanese ini sepertinya ini fried chicken. Fried chicken, dan mereka itu diraci dan digoreng di sini. Ini ibu-ibu itu lagi nepungin ayam untuk digoreng. Ini ada Sam Fried Ice Cream. Ice cream goreng, guys. Hujan-hujan makan ice cream goreng. Di sebelahnya ada ini Japanese, I think Japanese ya. Yakisoba mie dia. Soba masakan ini cardboard. Oh, ini juga, coba lihat ini agak unik juga, itu dia masak seperti ada cetakan tadi, nggak digoreng, dibakar apa di, ya dibakar, tapi ada cetakannya, dan kita bisa lihat ini yang lihat antriannya sepanjang-panjang ular melelet sampai ke ujung jalan sana. Dan ini mereka ada jagung bakar, jagung rebus, dan ayam panggang. Ini dia American food. American, ini dari Arizona barbecue. Look at that. Tuh, mereka itu turkey. Ini turkey, daging turkey, paha turkey gede-gede banget. Spesial, dia pandangannya spesial. Belum terlalu banyak orang di sini. Unik sedikit caranya ya, cara bakarnya. Dan ini belum ada yang antri. Bapak ini kayaknya ini buku-buku komik, ini bukan makanan. Dan di sebelahnya juga belum dibuka karena masih hujan mungkin. Ini pakaian dan masih banyak yang kosong. Walaupun ini kosong, sebentar lagi akan diisi karena mereka pasti sudah register karena sudah ada tendanya. Dan street fair ini agak panjang, dia dari 23 street sampai 27 street. Ini kentang di ini saya lihat di Indonesia juga ada, pernah saya lihat. So, ditusuk, dipulir. Ini dia untuk
juga kita kali ini. Terima kasih. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya dari New York City. Tolong di-share, di-subscribe, dan tolong di-komen. Terima kasih.